assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki mari apa sih, Bos? Campur. Di sini saya kedatangan beat yang terbaru, yaitu 2023 ya. Ini KM-nya masih sedikit karena dia ini seorang pemain motor atau jual beli motor, kowonge. Pemain ya. Jual beli motor ya. Jadi mintanya ini dibuat 0 km ya. 0 km. Jadi setting KM atau di reset dijadikan 0. Padahal ini sangat sedikit, Mas ya. Nah, ini. Ini masih 2 kilo, 2,4 ya. 2,4. Oke. Jadi dia minta di reset ya. Karena motor ini wis mulus sik mudun teko dealer iki ya. Nah, ini aja sensor kecepatan udah dilepas ya. Nah, sensor kecepatan sudah dilepas, yang artinya kalau ada kerusakan itu jenis OBD2 itu lampu milnya itu melotot, tidak berkedip, Mas ya. Loh, OBD2 itu gimana? Nah, kan ada pilihan. Jika lampu gambar injeksi ini kuning semua, itu namanya belum OBD2. Kalau ada kerusakan itu berkedip. Tapi sedangkan kalau yang OBD2 lampu milnya ini tengahnya itu hitam, enggak kuning semua ya, tengahnya hitam. Kalau ada kerusakan itu melotot. Contohnya seperti ini karena sensor KM-nya, kilometernya dilepas, jarumnya juga tidak naik ya. Oke. Ini minta di reset jadi 0 km. Kalau reset saya pakai laptop ya, versi laptop dengan mudah, tinggal klik. Wis sampean lek beli ke saya antar ada bimbingan penuh ya. Bimbingan penuh sampai sampean bisa ya. Setiap sampean butuhkan, sampean itu langsung tak kasih nomor admin langsung. Siap melayani 24 jam gitu ya. Oke. Tak lepasi dulu ini ya. Tak garapi dulu. Oke, yang mau mempunyai alat reset odometer menjadi 0 km, menjadi berapapun itu ya, itu sampean apa namanya, beli di saya, itu ada bimbingan admin langsung. Entar yang menjalankan itu bukan sampean. Kalau sampean sudah bisa, entar sampean sendiri menjalankan. Kalau tidak bisa, entar sampean download aplikasi di laptop yang namanya aplikasi Anitest apa mago ya. Jadi kita tidak menjalankan ya. Simak videonya seperti ini, gantarkan ya. Kita akan dibimbing langsung dari adminnya ya. Oke. Untuk harganya sangat murah, untuk pendapatannya juga sangat murah ya. Oke. Kita coba speedometernya yang sudah direset 0 km, kita hidupkan menjadi 0 km. Jadi cara-caranya sampean pantau ya, sampean pantau video selanjutnya ini ntar ya. Oke, kita cek lagi. Untuk inputnya ntar sampean dapat aplikasinya mana yang kita input negatif dan input positifnya ya, Mas ya. Oke. Jadi ketika sampean membeli alat reset odometer, ntar sampean dapat bimbingan penuh dari admin dan juga yang menjalankan ini ya, apa namanya ini? Yang menjalankan laptop itu bukan sampean lagi, sampean harus mempunyai yang namanya ini. Nah, Anitest ini ya. Fokus. Nah, sampean harus mempunyai Anitest ini, aplikasi ini. Jadi yang menjalankan reset odometer itu bukan sampean, tapi admin dari yang membuat alat ini ya. Jadi sampean tinggal rokokan, tinggal ngopi gitu aja wis reset berhasil, odometer berhasil, bayaran gitu saja, Mas ya. Oke. Sampean simak videonya selanjutnya untuk cara-caranya resetnya bagaimana. Yang menjalankan itu bukan kita ya. Kita tinggal siapkan laptop dan aplikasi Anitest. Itu saja, Mas ya. Oke. Wis sampean tanya-tanya ke saya, wis enak wis sampean ntar ya. Untuk harganya sampean WA ke saya harganya ya. Oke. Terima kasih, salam jos. Data IC EEPROM pertama-tama dibuka software Odo. Oke. Okay. Dua kali setelah itu pun dibesarkan. Ya. Nah, setelah dibesarkan kita deteknya ini kan ada tulisannya deteksi kita klik dites ada yang keluar IC pada speedometer tersebut ya 93C6 kita pasang IC. Setelah kita pasang IC kita read ya. Nah, IC setelah keluar data IC ini ya, maka kita save
share. Nah, untuk nge-share folder, kita masuk di file speedo. Oh, iya. Nah, kita masuk di sesuaikan dengan motornya. Ini menu 2020. Katakanlah seperti ini. Kita simpan kita ori. Sesuaikan nilai gearnya, katakanlah tadi gearnya 0, berarti jaga ori 0 KM. Iya. Seperti itu. Setelah itu, ini formatnya, berarti formatnya ini kalau ada ekstensi pin, kita ganti pin. Kalau tidak ada, kita biarkan. Saat ini kita simpan. Nah, otomatis file yang hasil kita read ini sudah ada di folder. Cara ngecek gimana? Kita keluarkan, kita masuk folder, kita cari di dokumen di file speedo. Oke, siap. Bekapori 0KMPIN tanggal 26/12/23/10/31. Oh, iya, siap. Oke. Berarti cara nyimpannya itu disesuaikan ke folder speedo yang kita baca tadi. Siap. Itu Mas Omar. Berarti kita harus keluarkan. Kalau kita mau teruskan, jadi setelah kita save, kita tinggal open file. Ya. Kita pilih mau KM berapa. Misal kita bikin 34.000 ya. Iya. Terus setelah kita itu, kita open file, kita program IC. Iya. Oke. Nanti sudah program, kita coba read lagi, ada yang berubah enggak angkanya, udah ada, berarti read berhasil. Kita buka lagi 0KM-nya Mas Bekapori 0KM. Kita buka. Sama isi satu. Kita cek lagi apakah ada yang berubah. Ada mas. Nah, ini berarti udah 0KM, coba dinyalakan. Oke, siap bos. Oke. Nah, nanti dikirim fotonya mas. Oke, siap. Terima kasih yo, yo kan. Ya. Yo. Terima kasih mas. Ya. Oke. Kita coba speedometernya yang sudah di reset 0KM, kita hidupkan menjadi 0KM. Oke, kita cek lagi untuk inputnya, ntar sampean dapat aplikasinya mana yang kita input negatif dan input positifnya ya mas ya. Oke, jadi ketika sampean membeli alat reset odometer, ntar sampean dapat bimbingan penuh dari admin dan juga yang menjalankan ini ya, apa namanya ini, yang menjalankan laptop itu bukan sampean lagi, sampean harus mempunyai yang namanya ini. Nah, Anides ini ya. Fokus. Nah, sampean harus mempunyai Anides ini, aplikasi ini. Jadi yang menjalankan reset odometer itu buat bukan sampean, tapi admin dari yang membuat alat ini ya. Jadi sampean tinggal rokokan, tinggal ngopi gitu aja wis. Reset berhasil, odometer berhasil, bayaran gitu saja Mas ya. Oke. Oke. Wis sampean tanya-tanya ke saya wis enak wis sampean entar ya. Untuk harganya sampean WA ke saya harganya ya. Oke. Terima kasih, salam joss.